Konfirmasi selanjutnya dari Denaira. Dari Denaira. Halo Denaira. Hai Denaira. Halo. Denaira, sebelum mulai bermain piano, boleh memperkenalkan diri dulu ya ke teman-temannya. Oke kak. Halo teman-teman. Nama saya Denaira Raisa. Umur saya 11 tahun. Kelas 6 SD di SN Pondok Ranji, Kelompok 3. Kali ini saya akan memainkan instrumen musik piano karya Frederic Chopin. Saya mulai ya. Iya, yeah. Yes. Lanjut. Musiknya sangat spektakuler, luar biasa. Keren banget, Denaira. Kalau boleh tahu, Denaira, itu latihannya berapa lama sih? 2 jam sehari ya. 2 minggu. Berapa? 2 minggu. Oh, 2 minggu. Keren banget ya, Kak. Berarti memang sebelumnya Denaira emang udah sering bermainkan instrumen lagu ini atau gimana? Atau baru 2 minggu itu aja? Baru 2 minggu. Keren banget ya, kamu udah bisa. Iya, tapi udah fasih loh. Udah fasih, udah apa? Not-notnya. Kamu udah bermain, udah belajar main piano dari umur berapa? Dari kelas selama COVID. Selama COVID. Apa? Kenapa? Selama corona. Oh, sebelum corona. Sebelum corona. Aku kira kamu udah lama, dari masih kecil banget. Soalnya udah jago banget ya, Kak. Bener. Keren. Aku biasanya main pianika. Iya, main pianika kita. Kita nggak bisa main piano. Iya, bisa main piano.
Nanti kita bisa diajarin kali ya, Kak, minta diajarin nih main pianonya, karena Denaira keren banget. Baru 2 minggu udah pasti loh. Sebelumnya berarti belum pernah ikut lomba atau belum. Atau udah pernah? Denaira sebelumnya udah pernah ikut lomba? Belum pernah. Oh, bagus Denaira. Semenjak COVID berarti ada bakat yang yang ditujukan ya. Bagus itu. Iya, bagus. Dilanjutkan ya bermain pianonya. Kira-kira pianis favoritnya Denaira siapa sih? Arima Kosei. Siapa? Arima Kosei. Arima Kosei. Wow. Keren banget, amin. Semoga bisa seperti itu semoga ya. Semoga menjadi seperti. Terus diasah bermain pianonya. Karena itu keren. Baru latihan 2 minggu tapi udah pasti banget. Oke, Denaira. Terima kasih ya, Denaira. Terima kasih ya.